Oh, ada soalan Puan Nani. Ustaz nak tanya sikit. Pada Ayub tadi kan ada sabdu pada Ya tu. Itu dikira bacaan lin ke? Tidak. Tidak. Dia memang dari sudut bunyi tu kita rasa macam ada lah. Kan? Contoh macam mana dia tadi? Oh ni. Sorry. Zuriya. Walaupun kita kata ya ni bila dipecahkan, ada satu ya mati, ada satu ya hidup. Betul lah cara pecahan ni. Cuma apa yang kita kena faham, kat sini takkan jadi lin. Sebab syarat lin adalah huruf yang mati sebelumnya baris atas. Okay, dan kat sini kita nampak ra ni baris bawah kan. Jadi kat sini pun kita dah nampak dia terkeluar daripada syarat. Terkeluar daripada syarat. Dan satu lagi, seandainya lah ra ni baris atas sekalipun, dia tetap tidak disebut. Walaupun memang bunyinya hakikatnya ada bunyi seperti lin tu kan. Contoh. Contoh macam perkataan ayya. Ayya. Ada bunyi ay tu. Tapi pelaksanaan dia berbeza dengan kalau ia bersabdu, ayya, dia ada tekanan dia. Nama pun tashdid, kan? Dia konsep idgham kan? Contoh perkataan ayya. Ayya. Kalau kita baca ay sahaja, bunyinya ay. Itu lin. Ay. Tapi kalau ia bersabdu, ayya. Nampak tak? Pelaksanaan yang agak berbeza. Bunyi hampir sama tapi agak berbeza. Sebab tu pada ya bersabdu ni, kita perlu datangkan yang disebut an-nabru tu. Kan? Dengan satu lonjakan suara ataupun suara yang kuat sedikit daripada kebiasaan. Ayya. Sebab apa? Nak tonjolkan sabdu yang ada pada huruf ya bertasydid ni. Ayya. Dan tujuan lainnya adalah untuk bezakan dengan ya yang bersifat lin ni lah. Ay. Aynama. Contoh. Aynama. Ayya. Aynama. Ayya. Ayya. Aynama. Boleh? Jadi kita boleh bezakan. Kita boleh bezakan bunyi dia tu sebenarnya. Maka berbalik pada soalan tadi, adakah dia termasuk bacaan lin? Pada saya tidaklah. Dan kalau kita lihat dalam kitab-kitab pun memang di memang apa namanya, kita kata apa, Allahumma salli ala Muhammad, dalam kitab pun disebut bacaan lin ni hanya huruf ya ataupun waw yang sebelumnya baris atas. Maknanya hanya tertumpu pada keadaan yang begitu je lah. Macam tu. Boleh nak? Bukan contoh ni saya tanya. Oh, bukan contoh ni. Contoh apa eh? Salah eh? Pada Ayub. Ayub tadi mana? Oh, sorry. Saya salah baca. Ayub ya? Saya bagi contoh ni. Betul lah tu. Saya yang salah tengok. Tapi saya dah bagi contoh Ayya tu lah. Lebih kurang lah eh. Ayya. Mana Ayub ada dalam ni? Oh ni, ya Allah. Saya tak perasan. Sorry lah ya, Puan Nani. Sorry juga semua. Saya tak baca soalan betul-betul. Tapi kalau ikutkan penerangan dia sama je lah. Sama je. Ayu. Kita bagi penekanan kat situ. Wa ayyuba. Macam tu. Tu pun anda baru beri penekanan sedikit. Ya, betul. Baik, alhamdulillah. Selesai ya.